Assalamualaikum dan selamat petang. Bertemu kembali dalam Nas Talk Show dan saya Nazira ataupun Nas dan di sebelah kanan saya BDM Zaid dan di atas motor. Okey. Pelumba kita hari ini merupakan kita punya HOD di Zero Again. Okey, so sebelum kita start live kita hari ini, Nas sendiri memohon maaf di atas kelewatan selama setengah jam. Okey, dan kita tukar topik. Sepatutnya topik hari ini adalah jom jadi professional trader. Okey, bersama dengan tetamu jemputan kita, saudara Faiz, merupakan majalah forex, tapi beliau tidak dapat ikisan. Okey, jadi kita terpaksa tukar last minute. Harap dia masih selamat. Harap dia beliau masih selamat. Okey, dalam keadaan wabak yang semua orang panik ni. Okey. Okey, so hari ni kita bercakap ataupun kita nak bincangkan isu terkini, dan semalam pun PM dah wawalkan pada pukul 10 malam apa benda yang kita kena buat dan sebagainya. So isu yang hangat adalah COVID-19 ataupun corona virus. Okey, yang sudah merebak ke seluruh dunia. Okey. Dan sebelum tu rasanya kita ada satu video bingkisan untuk kita kongsikan sebelum kita start. So maknanya sebentar ada video ni mungkin rakan-rakan yang dah boleh lihat ni boleh share. Yes, betul. Lupa tu. Okey. So harap kawan-kawan kita lupa pula, rasa macam dia terus dia cakap kan. Jalan terus dia. So kepada kita punya kawan-kawan kita yang rasanya di kuarantin di rumah, okey, boleh share Nas punya live hari ini. Mungkin apa yang kita nak bincangkan hari ini, kita nak selitkan sikit dengan isu market dan sebagainya. Mungkin boleh memberikan satu input kepada kita. Okey, so kita saksikan video bingkisan daripada PM kita semalam. Kerajaan memandang serius situasi semasa ancaman virus berbahaya ini, terutamanya perkembangan gelombang yang kedua. Keutamaan kerajaan kita pada masa ini adalah untuk mencegah penularan baru wabak ini yang dibimbangi akan menyakiti lebih ramai rakyat. Situasi semasa wabak ini memerlukan tindakan drastik diambil bagi memulihkan keadaan secepat mungkin. Dan untuk itu kerajaan memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan mulai 18 Mac 2020 iaitu lusa hingga 31 Mac 2020 di seluruh negara. Perintah kawalan ini dibuat di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dan Akta Polis 1967. Perintah kawalan pergerakan ini meliputi pertamanya ialah larangan menyuruh pergerakan dan perhimpunan ramai di seluruh negara, termasuklah aktiviti keagamaan, sukan, sosial dan juga budaya. Dan untuk menguatkuasakan larangan ini, semua rumah ibadat dan premis perniagaan hendaklah ditutup kecuali pasar raya, pasar awam, kedai runcit dan kedai serba nikah yang menjual barangan keperluan harian. Khusus untuk umat Islam, penangguhan semua aktiviti keagamaan di masjid dan surau termasuklah solat Jumaat adalah selaras dengan keputusan mesyuarat jawatan kuasa muzakarah khas yang telah pun bersidang pada 15 Mac 2020. Keduanya ialah sekatan menyeluruh semua perjalanan rakyat Malaysia keluar. Okey, kembali kita. Itu sedikit bingkisan daripada PM kita yang tercinta yang semalam bagi tahu mengenai perintah kawalan. Perintah kawalan untuk kita untuk kita mengurangkan ya, betul. Okey, so yang pertama tadi macam perhimpunan tak boleh diadakan, sampaikan kita punya team management kita pun ada, kita sepatutnya buat few class IB kita, seminar IB kita, betul, yang berada di Sabah, yang Penang pun terpaksa di
ditangguhkan dan ditukarkan ke kelas online. So NAS ada dua kelas online untuk bulan ini. So kita nak membendung masalah ini. Okey, dan kita tak boleh keluar negara, lepas tu sekatan pelancongan daripada sekatan pelancong nak masuk, nak keluar, kita tak boleh keluar, tak boleh masuk. Okey, lepas tu taska IPTE IPTS pun ditutup sementara sehingga 31 Mac. Okey. Okey. Dan yang paling yang paling membimbangkan orang adalah mengenai bekalan stok, bekalan makanan. So semua orang panik sekarang ni. Semua orang serbu shopping mall, kedai runcit, semua makanan, bekalan makanan habis. Disebabkan katanya kena lockdown dan sebagainya kan. Tapi alhamdulillah ini diberi jaminan oleh PM kita sendiri, di mana jangan risau, okay, stok makanan, kedai runcit, shopping mall still beroperasi seperti biasa. Tapi cuma kita sekatkan untuk macam shopping baju dan sebagainya, untuk kita sekatkan sementara waktu. Hanya keperluan sahaja. Okey. Zain ada apa-apa nak cakap ke? Saya sedikit sikit tentang COVID-19 ni. Jadi serba sedikit lah tentang COVID-19 ni. Oleh sebab benda ni benda yang agak baru untuk rakyat Malaysia. Jadi biasalah rakyat Malaysia dia dekat dengan dunia baru ni. Sebelum ni kalau macam SARS, Ebola, semua jadi kat luar negara. Jadi kita tak pernah ada pengalaman benda-benda macam ni. Benda-benda pandemik ni. Jadi oleh itu saya rasa saya menyerulah kot semua rakyat-rakyat Malaysia agar kita semua relax, jangan panik. Sampai panik baik, jangan lupa yang paling utama sekali, dua benda utama, sanitizer, hand sanitizer sentiasa patut digunakan, dan juga mask daripada, tak kisahlah nak mask yang boleh ikat macam ni ke, yang macam doktor bedah ni ke, ataupun mask yang cantik sikit. Kalau sesiapa yang bertuah dapat motor by suku untuk promotion kita ni, kita orang akan insert dengan ni mask ni, motor sikat, Aquastar, semuanya. Ini Zain yang akan bagi. Saya akan demo sekali, siap. Tengok, ini mask yang agak menarik kalau bawa by suku. Jadi boleh pakai macam ni. InsyaAllah corona semua ataupun COVID baru insyaAllah tak dapat menangkis. So ada tiga nasihat daripada doktor yang Nas sempat bacakan, which is ada tiga nasihat ni yang kita perlu buat, which is yang first adalah minum air suam dengan banyak. Okay, nombor dua, kurangkan air manisan. Dan nombor tiga adalah makan banyak sayur-sayuran, benda-benda hijau. Dia kata sebab apa? Sebab benda ni untuk menguatkan kita punya antibody. Itu saja intention dia. Okay, ini daripada nasihat daripada doktor. Okay, so bila kita nak cakap mengenai COVID-19 Cik Syed. Okay. Ramai yang belajar kontes on the way. Ada soalan. Apa kita kejar lagi. Kita belum cerita kontes ni. So kita nak bercerita mengenai semua orang tengah panik, termasuk dengan panik dengan market. Especially kita nak cerita pasal market trader lah. Especially trader lah yang sangat panik. Okay, so macam mana trader ni, macam mana dia nak face this situation? Sebab dia orang kata macam, betul ke broker akan tutup? Saya dapat message macam tu, Encik. Broker betul ke akan tutup? Lepas tu nanti akan start semua beku semua. So apa pandangan Encik Syed sebagai orang yang dah ada experience dalam industri? Experience industri ya, bukan experience dalam COVID-19. Terima kasih Nas. Terlebih dahulu saya nak disclaimer. Saya kalau cakap apa-apa saya suka disclaimer. Betul. Kalau lihat hari ni saya lain sikit, saya duduk kat motor. Bukan sebab di sini dah kurang kursi. Tapi saya saja je nak merasai motor ni. Sebelum motor ni diambil oleh pemenang. So saya try duduk dulu lah. Kenal dengan COVID-19. Dalam cerita pasal panik. Panik ni sebenarnya dia banyak jenis panik lah. Ada yang betul-betul panik, ada yang panik tu berlaku sebab kita. Kita sendiri rasa takut, kita sendiri yang wujudkan situasi panik tu sendiri. Okay, berkenaan dengan market, kalau mana-mana trader kat sana, kalau tengok market pada seminggu dua ni, kita akan dapat lihat dari segi movement, volatile market tu macam mana. Memang sangat tinggi. Okay, tu ada efek lah on COVID-19. Tapi apa yang saya boleh nyatakan dekat sini,
Volta macam mana pun market, isu mana pun COVID-19, saya rasa bukan sahaja di Zero Market tapi broker-broker lain juga belum ada satu official statement yang akan ditutup. Okey, maknanya dari segi institusi pembrokeran ni akan ditutup. So far tak ada sampai ke tahap tu. Kerana kita sendiri maklum, okey, financial industry ni adalah one of the most important industry in the world. Okey, sebab inilah yang menggerakkan sebarang apa, menggerakkan ekonomi dunia, ekonomi setiap negara. So takkan ada isu. Jaminan daripada saya lah, especially untuk Zero Market ni, so far memang takkan ada isu, sebarang isu nak tutup broker ke tak ada. Okay, dari segi kita punya proses, kita punya perjalanan semua seperti sediakala. Dan kami selaku official representative untuk Zero Market ni pun, kami ada countermeasure. Kami dah ada kami punya plan. Okay, ni sekarang ni PM dah umum untuk perintah kawalan pergerakan dari 18 hingga ke 31. So 18 hingga ke 31, apa yang kami nak buat? Apa yang kami perlu staff kami lakukan? Okay, macam mana dia punya corak pekerjaan? Okay, macam mana situasi dia? Semua kita dah plan. Okay, ini baru lah. Sebenarnya kalau ni lah, kalau boleh saya share sikit, perintah kawalan pergerakan ni adalah, orang cakap, macam mana saya, okay, analogi dia lah. Kalau kita buat salah dekat tempat kerja, kita dapat warning letter dulu sebelum kita kena berhenti. Oh, betul. So mana yang ni macam langkah awal lah. Macam baru warning lagi. Okay, beza perintah kawalan gerakan dan juga dia panggil lockdown. Okay, lockdown tu perintah kurungan. Okay, perintah berkurung. Perintah berkurung ni terus tak boleh keluar rumah. Tapi yang ni, kita masih ada live macam biasa. Cuma elakkan perhimpunan, elakkan perhimpun berkumpul. Jadi so far insyaAllah, okay, kita doakan yang terbaik. So kita harap selepas 31 Mac ni, penyebaran wabak COVID-19 di Malaysia ni menurun. Itu langkah awal lah yang cuba kerajaan Malaysia buat untuk membendung penularan wabak tu. Macam lari sikit kan? Dia orang nyimpang dah kan? Tapi dia bukan macam itulah cerita dia. Saya pun info. Saya rasa macam dah compact lah tu. Kumpatlah kita hari ni. Okay. Kesian dan share tu. Okay. So, betul. Kita dah ada langkah kita. Sama juga macam kerajaan. Kerajaan pun mesti dah ada langkah. Precaution dan sebagainya. Dan kalau kita perasan dalam teks PM kita semalam, beliau ada mengatakan ada sektor yang perlu ditutup dan ada sektor yang perlu di home base. Okay, kalau sektor kita dalam kewangan dan perbankan, kita still operasi seperti biasa. Betul. Cuma kita adakan langkah macam tadi saya cakap, adakan hand sanitizer, lepas tu pakai mask. Okay, so benda-benda tu langkah awal. Okay, so bercakap mengenai tadi apakah macam mana trader to face benda ni, kan, tadi soalan saya. So sekarang ni orang cakap, saya ada dapat satu berita ataupun news daripada kampung lah basically. Saya punya dekat family saya mengatakan one of my family member kena duduk, diorang bagi cuti tapi ada gaji, iaitu sebulan RM600 saja. Okay, bayangkan gaji beribu-ribu pergi RM600 dan diorang bagi tempoh maksimum 6 bulan. Benda tu. So ini adakah memberi peluang kepada untuk trader, inilah dia nak maximiskan masa yang dia ada ni, untuk dia duduk rumah dan belajar trading ke, ataupun yang tak ada dalam industri untuk berjinak-jinak dalam industri ni. Sebab kita tahu Cik Syed, kita punya industri ni semua online. Kita tak ada, mungkinlah ada a few yang jumpa klien dan sebagainya, tapi all the system kita online. So adakah ini memberi satu pembuka dia orang untuk cabang untuk mencari rezeki. So apa pandangan dia atau pandangan Zain? Okey, saya mula dulu Okey. Kalau ada yang perasan lah, pagi tadi saya dah ada live okay, di Facebook isi muku. AKA Giant, AKA Akmal, macam nama dia ada. Dekat situ saya ada share something, saya ada ternampak satu Facebook post ni. Ayat itu lebih kurang bunyi macam ni lah, yang saya tertarik. Ayat dia,
Macam mana ya? Saya nak ulang balik sikit. Ayat dia berbunyi okay. Semua dah startkan kerja dekat rumah. Kan? Nasib baik jadi full time trader. Dah biasa dah bekerja dari rumah. So macam dia menunjukkan di situ bahawa bila kita kelangkah untuk jadi full time trader ni, kita masa dah tak terikat dan sebagainya. Kita memang bekerja dekat rumah. Kita tak perlu kerja lagi pada waktu yang digariskan ataupun kena ada tempat yang spesifik. Jadi dekat situ dah nampak okay? Secara asasnya okay, lifestyle full time trader ni ataupun bukan lifestyle, working style full time trader ni dia tak affected lah dekat COVID-19 ni. Okay. Satu lagi tadi, apa yang disampaikan oleh Cik Nazira berkenaan dengan adakah ini satu peluang? Ya, ini adalah satu peluang yang di rumah itu untuk berjinak-jinak dalam dunia forex. Okay. Tapi apa yang saya selalu gariskan, okay, setiap kali saya dipanggil ataupun jadi tamu untuk Nasdaq Show ni, satu yang akan saya ulang, okay, be knowledgeable. Okay. Boleh, ini boleh sebagai langkah awal. Tapi bukannya okay, dapat 600 kan? 600 tu depo. Bulan depan dapat 600, 600 depo lagi. Bukan tu caranya. Okay? Belajar dulu, slow-slow. Okay? Sekarang dah tak boleh berhimpun. Tak boleh berkelas. Tapi masih ada lagi kelas online. Okay? Mana-mana IB di Zero boleh adakan kelas online. Okay? Contact BDM tuan-tuan, puan-puan. Okay? Maklumkan, okay, saya dah pakai online. Okay? BDM akan beritahu tuan-tuan apa step-step dia, apa prosedur dia. Okay, kami provide the platform untuk kelas online. Okay, mana-mana IB yang belum register di Zero Market, kalau sebelum ni buat kelas offline, kelas yang memang physical kelas, tapi sekarang nak buat kelas online, boleh register itu sebagai IB di Zero Market, buat kelas online. Okay, so daripada yang duduk di rumah tu berjinak-jinakkan diri dengan kelas online, belajar dulu apa tu forex trading. Okay, baru boleh menceburi bidang ni. Jangan sebab mula-mula dah terkejut. Mula-mula panik. Kan, mula-mula panik di rumah. Lepas tu terkejut pula ekonomi. Lepas tu dan seterusnya lah. Terkejut. Kita tak nak jadi begitu. Kita tak nak busuknya nama forex industry ni. Bila mana orang yang tak ada ilmu okay, mencuba, gagal, lepas tu salahkan forex. Itu yang kita tak nak. Okay. So tadi dia cakap pasal kejayaan baru. Okay, kan kita tahu sekarang ni last time a few weeks before ni ada isu politician kita. Lepas tu isu market crash sekarang ni dengan stock oil, lepas tu gold, lepas tu ekonomi negara pun tak okey. Adakah dengan masuknya dalam industri ni takkan okey? Tapi jangan jawab lagi sekarang. Kita rehat dulu sebentar dan kita kembali lagi selepas ini. Okay, welcome back. So kita nak cerita pasal iklan tu sikit kan. Redakan sikit COVID-19 ni. Okay, kalau perasan kita ada iklan tadi. Iklan. Pelicam apa betul ni? Pelicam apa betul ni? Okay, so kita ada Y Suku kat sini sebelah kanan saya. Y Suku Y15ZR. Dan di sebelah kiri adalah Giant Mountain Bike. Dan di kotak sebelah sana, dalam kotak lagi, kita ada Xiaomi Scooter. So ini merupakan kontes pada bulan ini. Okey, ada lagi dalam 15 hari ya. Rebutlah peluang keemasan ni ya, sebab kontes kita jarang-jarang nak beli motor. So sekali kita beli motor ni sangat bertuahlah siapa yang dapat.
Cik Syed tengok chat rasmi lagi. Saya kalau perasan dekat Facebook saya, saya Syed kain basikal dari hari ni. Okay. Okay, so kita nak bercerita mengenai tadi soalan saya kepada Cik Syed. Boleh trader ni boleh buat duit lagi ke dengan dalam trade ni? Okay. Sebelum tu saya nak jawab dulu. Tadi saya dah janji nak jawab Faiz Amir ni. Bos, berapa ratus orang dah join contest on the wheel ni? Okay, untuk contest two wheels draw ni memang ada, dah ada contestant. Cumanya by right saya tak boleh expose, okay, berapa total jumlah penyertaan. Tapi jangan risau kerana peluang tu masih ada. Tarikh tutup pada 31 Mac dengan syarat anda melakukan deposit minimum $1,000 dan trade total lot 5.0 lot. Total lah. Bukan satu kali tekan 5 lot tak. Total lot 5.0 lot sepanjang bulan Mac. Okay, daripada 1 hingga 31. So itu yang lebih dirisaukan. Yes. Kalau katakan tuan-tuan belum layak, okay, cepat-cepatlah join. Kita punya kontes. Betul. Dia bukannya kira siapa masuk awal dan siapa masuk lambat. Kalau ikutkan saya punya klien saya yang menang pada last month. Beliau ambil dalam masa minggu yang terakhir. First register, lepas tu trade, depo, lepas tu trade, terus alhamdulillah rezeki. Betul, rezeki. Okay. So siapa-siapa kat sini berpeluang lagi untuk join, ada lagi 15 hari join kita punya kontes. Okey. Tadi saya menjawab soalan tadi ya. Okey, bila kita lihat sekarang volatile market yang terlalu tinggi. Okey, kalau kita tengok boleh katakan majority pair lah, especially on gold, all, okey. Kalau kita tengok DJ pun semua pergi laju. Okey. Orang cakap dalam, kalau tengok tak payah tengah isuan lah. Tengok M15, M30 boleh pergi sampai 100 speed. Okey, so market memang sangat laju. Okey. Soalan, adakah trader masih boleh buat duit? Okey, kalau kita lihat bila kita trade on currency ataupun metal ataupun oil, okey, kita ada dua option sahaja, buy or sell. Okey, kita bukannya ada setengah market yang mana boleh buy saja. Okey, kita boleh buy and sell. So bila market volatile ni, okey, katakan market naik 100 pip, okey, kita ada option buy. Okay. Bila market turun 1 speed, kita ada option sell. So mana kita boleh menganalisa kita punya chart tu based on situation. So tak adalah isu boleh buat duit ke, tak boleh buat duit ke. Okay. Dia perkara yang sama. Okay. Dan juga perkara yang sama juga market bukan kita punya. Dan volatility market tu sebenarnya boleh membantu trader. Tak ada sebarang isu cakap orang tak boleh buat duit ni, sekarang ni makan dengan volatile. Okay. Itu adalah satu fakta yang salah lah. Dia jadi outa lah perkara tu. Okay. Kenapa ada buy dan sell? Okay? Sebab kita punya price adalah comparison between dua petuang. Okay? Contoh macam DJ adalah comparison between GBP dan GBY. Okay? Kalau GBP strong, chart akan tebal. Okay? Kalau GBY strong, market akan menjuna ke bawah, akan bearish. Okay? Jadi maknanya sebab tu kita ada option buy dan sell. Okay? Itu bezanya, okay, bila kita trade di forex ataupun bagi e-currency. So, apakah lebihnya kalau trade dekat forex ni compare dengan saham? Okay. Sensitif ni soalan ni. Sensitif kan? Sensitif. Bukan kita nak buat comparison, okay, tapi just a knowledge for us. Okay. Bila kita cerita ni, okay, saya cerita pada keadaan normal lah. Okay, bukan keadaan COVID-19 sekarang. Pada keadaan normal, kalau kita tengok, market di forex ni sangat volatile. Okay, sangat volatile di mana kita boleh lihat kat situ transaction, okey, trillion punya transaction, okey, di forex, okey. Tapi kalau di stock market, okey, tak sebanyak tu, okey, market kurang volatile. Itu satulah antara satu yang kita boleh nampak lah. Yang kedua, dari segi trading hours. Okay, trading hours, kalau forex ni dia ada UK open, US open, JPY open, Aussie open. So memang kita sebut kita boleh trading 5 hari seminggu, tapi ada timing dia lah. Okay, seawal pukul 6 atau 7 pagi. Lepas tu hari Jumaat tu pun saya buka habis Jumaat, habis Sabtu pukul 6 pukul 7 pagi, dia kurang macam tu lah, which is ada tempoh masa yang panjang. Ok,
Okey, cuma oil lah sedikit beza. Dia ada beza sikit on the punya timing. Tapi kalau stock, contoh kalau kita kita lihat pada US stock. Okay, US stock record pada US punya open. US punya open dia pukul berapa? Kalau tak silap saya, kalau ikut waktu Malaysia lebih kurang pukul 8:30 malam. Kalau tak silap saya lah, sebab saya dulu saya pernah trade stock. Tapi saya tak ingat lah timing dia, pasal dia orang ada BTS, dia ada time saving. So tak silap saya pada pukul 8:30 malam sehingga pukul 4 pagi. So kalau lepas pukul 4 pagi, market akan close. Tunggu 8:30 malam balik. So maknanya tempoh kita nak trade tu pendek lah berbanding forex. So dan ada juga beberapa lagi comparison lain atau perbandingan lain. Okay, cumanya kalau nak cakap trade saham lagi untung daripada trade forex atau trade forex lagi untung daripada trade saham, okay, statement tu subjektif. Okay, untung rugi tu subjektif. Depends pada kita punya analisa, kita punya lot yang kita masuk, kita punya untung, kita punya rugi dan sebagainya. Tapi kalau kira dari segi possibility, percentage untuk dapat keuntungan yang lebih tinggi, ya, adalah di forex. Probability adalah di forex. Okey, tapi untung betul ataupun tak untung, yang itu depends pada tuan-tuan punya senario lah, tuan-tuan punya situation. Yes. Okay. Thank you so much, Syed. Zee sampai terpukul nak tengok macam Syed. Alright, so satu lagi, tadi kan Nasan tanya. So dalam ini I could say that ini adalah situasi yang panik. Okay, bila situasi panik, kalau kita buat benda apa tak ada any. Betul tak? Especially tiba-tiba kalau dia nak jump dalam forex, betul tak? Tak tahu pasal benda ni. And then dia pula mesti fikir pasal financial dia macam mana dan sebagainya kan. Apakah nasihat you ataupun ada something yang diorang kena tahu dulu ke? Sebab kalau nak cakap dalam bisnes online lain, dia boleh buatkan posting dan sebagainya kan. So kalau dia nak menambah income tu, it takes time. So bukanlah di forex ni instant, takes time juga. So dalam situasi stress macam ni, boleh ke diorang handle? Okay. First kali, pasal panik tu. Kita sebenarnya ni bukannya dalam situasi panik. Okay. Kita berbuat. Kita bukan dalam situasi panik. Tapi apa yang berlaku, orang-orang kat luar sana yang panik. Okay. Kita bukan lagi dalam perintah burung. Okay. Bukannya dalam darurat. Tak. Okay. Kita cuma di bawah perintah kawalan pergerakan. So mana kita kawal, kita pergi pergerakan, jangan pergi tempat-tempat yang ramai orang dan sebagainya. Keluar hanya bila perlu. Bukan tak boleh keluar. Okay. Ada orang tanya, okay, kalau saya tak beli barang sekarang, tiba-tiba ayam kat rumah habis, macam mana? Keluarlah beli ayam. Okay, simple. Okay, sadar kat rumah habis, beras kat rumah habis, keluarlah pergi beli. Okay, kalau kita tengok dalam essential, okay, senar essential yang dah dikeluarkan oleh pihak kerajaan, okay, pasar raya, pasar awam, disuruh buka, bukan tutup. Ya, betul. Okay, so jangan salah faham, kita bukannya dalam keadaan panik lagi ni. Okay, itu first kita dah tahu. Jadi tak perlulah nak ada panic buying kat luar sana, pergi beli apa ni, barang penuh ke rumah. Macam pagi tadi saya cakap, pergi kedai, beli ayam 100 ekor, balik rumah tengok ekor peti pesan ni. Dah tak pasang-pasang ayam busuk. Betul tak? Kita share lah, kita bagi lah mana yang memerlukan. Okay, insyaAllah bekalan makanan buat tak tahap ni, bekalan makanan ni tak mungkin lah putus. Okay, jawab pada perkara yang kedua tadi. Okay, sesuai ke sekarang ni nak belajar pasal forex dengan tengah panik ke dia tu kan? Bila kita cerita pasal forex ni, okay, selain kena ada ilmu, yang kedua, emosi kena jaga. Okay, selalu kita dengar time management, apa semua risk management. Bila kita dengar pada senior-senior siku-siku ni yang cerita pasal time risk management, money management, akan tekankan sangat, okay, berkenaan dengan psikologi. Okay, emosi kita. Jadi bila emosi kita tak butuh hala, okey, itu yang menyebabkan fikir. Bila kita nak trade forex ni, dia berdasarkan analisa. Okey, ada technical, fundamental dan sebagainya. Okey, bukan ni main tekan buy, main tekan sell, bukan. Okey, kita buat analisis. Okey, jadi bila kita emosi tak betul, analisis kita pun kelaut. So kita punya forex daripada kita nak buy jadi bye-bye. Okey, betul cakap, sebelum kita mulakan sesuatu, okey, tenangkan diri dulu. Kan sekarang ada poster
keep calm and apa-apa tu kan. So tenangkan diri dulu, relax, belajar slow-slow. Okay, satu yang anda perlu tahu, okay, di forex ni, okay, anda terlepas sekarang, okay, tak bermakna anda gagal. Okay, pernah dengar tak satu word? Okay, if you miss a train, there will be another train. Okay, so maknanya kalau kita terlepas sekarang, akan ada peluang lagi ke datang. Jangan macam bila tengok market kah, tengah bullish, tengah naik kan, we nak buy juga, nak buy juga. Tak buat analisa, tak cek betul-betul kan, tak minta nasihat daripada sifu-sifu, tok-tok guru apa semua, tekan dia. Itu yang salah dalam korek ni. Okay, sekarang ni, kalau betul memang tak ada basic, belajar dulu. Ada ke demo, try dulu. Okay, bukan ni terus, ni forex boleh kaya. Itu mindset yang salah. Cakap mengenai ekonomi tu, terselit sikit eh. Nas sekarang tengah start untuk video untuk for the newbie. Okay. Untuk belajar macam mana first step. Sebab Nas dapat feedback ramai sangat daripada orang macam, diorang ingat Nas IB. Okay. So diorang ingat Nas IB, diorang macam, macam mana nak join? Berapa kelas yang Nas charge kan? So macam mana nak join? So dan sebagainya. So Nas ambil inisiatif ni untuk start buat secara video pendek lah. So Nas dah buat semalam. So boleh tengok dekat Facebook page Nas dan juga YouTube Dear Nazira. So dekat situ adalah input sedikit yang Nas kongsikan. Dan juga video hari ini kesinambungan daripada semalam. So just dalam 1 ke 2 minit saja video tu. Okay. So ringkas lah untuk orang-orang kira cakap newbie ni faham dulu apa tu candle stick, apa tu MT4. Betul, apa itu MT4 dan sebagainya. Sebenarnya tu kena take note dulu sebelum kita cakap pasal kaya. Okay. Zee, ada apa-apa nak cakap ke mengenai COVID ke ataupun okay, terima kasih Najrah kerana memberi peluang kepada saya untuk bersuara Okay, sebab sedikit lah sebab saya suka dengan perkataan emosi daripada Cik Syed tadi. Okay, serba sedikit tentang COVID-19 ni yang kita boleh tahulah semua orang lebih emosi. Emosi sekarang ni lebih pada paranoid. Sebab tu terjadinya paranoid buying, beli, suddenly. So, kalau boleh sebab emosi ni berkaitan rapat dengan psikologi. Jadi, diharapkan semua orang psikologi dapat tenang. Dan melihat COVID-19 ni bukan sahaja sebagai satu masalah, tetapi juga sebagai satu peluang. Macam kena duduk kat rumah 6 bulan paling-paling. Sebab apa? Sebab nak kena work from home dan sebagainya. Tak ada masalah. Kalau ada masa, ada rezeki, ada masa lebih lagi, boleh belajar lebih tentang forex. Sebab dekat forex, bisnes tentang forex ni kita tak perlu nak kena keluar, tak perlu nak kena sebagainya. Jadi daripada anggap COVID-19 ni sebagai masalah, tukarkan dia sebagai mencipta pada peluang. Lebih peluang, kita mencipta peluang daripada masalah satu isu. Jadi itulah sebenarnya sikit. Dan juga tentang Nazira tadi ada kata tentang makanan. Jadi kalau yang kita tahu panic buying, semua orang tak boleh nak beli makanan semua-semua. Jadi apa solusi dia? Solusi yang paling senang yang saya boleh tengok lah, kita berbalik kepada zaman dahulu. Kita tanam sayur-sayuran kita sendiri. Kalau ada masa, betul tak? Ada masa lebih, kita tanam sayur sendiri. Kita makan sayur-sayuran, makan buatan sendiri dan tanaman sendiri. Lebih sihat. Jadi itu sedikit lah dari saya. Belayar boleh, belayar. Okay, boleh, belayar boleh. Tak ada masalah. Pergi belayar. Betul, semalam saya ada terdengar hidroponik, apa tu? Hidroponik. Hidroponik. So dekat pondok pun boleh tanam sayur sebenarnya. So it's another solution lah for us. Okay, so thank you so much for... Ada apa-apa lagi Cik Pian nak cakap, nak highlight kan hari ni? Okay, saya bukan je nak highlight, saya cuma ada nak tambah info sikit. Sebenarnya penularan wabak ni, COVID-19 ni bukan pertama di Malaysia. Okay, sebelum ni kita ada JE. Okay, daripada Jepun. JE. Japanese, E tu bunyi dia pelik sikit lah. Dia serang jantung kita. Dan juga kita pernah ada satu H1N1 yang berkaitan dengan Nizil tu. H1N1 MERS bukan kat sini, MERS dekat area Arab Saudi. Moscow. H1N1. Okay. Dan juga adalah beberapa lain. Cumanya sebelum ni wabak ni tak terlalu luas. Okay, sekarang ni wabak ni dah merebak dan dah merebak satu dunia. Alhamdulillah setakat ni saya rasa Malaysia belum ada kematian lagi. Okay, cuma dari segi saya rasa dah mencecah 500 lebih. Okay, yang mana positif COVID-19. Dan yang dah pulih pun Alhamdulillah makin lama makin meningkat.
So kita doakan yang terbaik. Okey, semoga Malaysia kekal dirahmati dan wabak COVID-19 ni hilanglah dari Malaysia, khususnya amnya dari muka bumi ni juga. InsyaAllah. Amin. Okay, thank you so much to guest kita, Encik Odi, Encik Syif dan juga BDM Zain untuk menemani saya pada petang ni. Kalau tak kesorangan saya. Okay, thank you so much atas info dan juga sharing knowledge yang boleh membantu orang kat luar sana. Okay, I really hope that Nas Talk Show akan beri info kepada anda. Okay, so kita rehat sebentar dan kita kembali lagi. Kembali dengan info promo di Regional Market. Zain, saya ada basikal. Sama, saya ada motor. Oh, ada motor. Motor apa? Waisuku. Waisuku. Okey, Nas sekarang ni tengah pegang. Okey, mountain, giant mountain bike. Dan juga Zain tengah naik motor apa Zain? Waisuku. Waisuku. Dan yang baru kenal ni, Waisuku memang baik. Laju lesun. Macam tu je. Okey, so sempena dengan kontes kita pada bulan ini iaitu Two Wheels. Okey, dan basikal yang Nas pegang ni adalah tempat kedua untuk lucky draw kontes Two Wheels, dan tempat yang pertama adalah Waisuku. Waisuku. Dan kita ada lagi hadiah yang tempat yang ketiga, which is kita tak unboxing lagi, iaitu Xiaomi scooter. Okay, so cara mudah, sangat mudah untuk join kontes ni, hanya deposit serendah $1,000 dan trade minima 5 lot dan layak untuk join satu tiket ke lucky draw untuk join two wheels lucky draw. Okay, so jangan lepaskan peluang ni, ada lagi 15 hari untuk kita dapatkan satu tiket. Kalau you all nak dapat 10 tiket, macam mana nak buat? 10 tiket? Haa, dapat 10 tiket. 10 tiket? 10 kali depo, 1,000 kali. Ya, 1,000 10 kali dan trade berapa? 5 kali 10. 50. Yes, untuk 50. Trade 50, total 50 total lot. Okey, dan dapat 10 tiket. Okey, dan jangan lepaskan peluang ni. Jomlah, Zain. Jom. Dan kita jumpa lagi next week. Bye-bye. Naiklah, pastikan. Naik dulu. Okey, bye-bye.